sejumlah kebutuhan masyarakat bangsa Indonesia, baik itu kedelai mereka impor, padahal sumber daya kekayaan alam kita di bangsa ini sangat luar biasa. Tapi mereka sengaja melakukan itu karena untuk memperkaya dirinya sendiri. Selanjutnya saya kembali kepada Bung Ade untuk menyampaikan urusan singkatnya. Saya berlagak. Terima kasih kepada Bang Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Gerakan Nasional Asosiasi memohon maaf sebesar-besarnya kepada pengguna jalan. Kalian pernyataan Indonesia, itu yang di belakang bangsa akan melanjutkan perjuangan. Maka dari itu, marilah kita di sini aksi, di sini demo, bukan bertindak anarkis. Selama ini yang bertindak anarkis siapa? 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 Pendemo bukan? Jangan mau dikibulan. Segala sesuatu jangan mau dikibulin. Ya, tidak lagi dikibulan. Sekarang fakta sudah terkuak semua. Siapa yang benci Pancasila? Yang benci Pancasila? Yang merubah Pancasila? Yang gayanya saya sok Pancasila siapa? Ternyata merubah dari 5 sila menjadi 3 sila, bahkan 2 sila. Siapa itu? Mereka rezim-rezim itu yang tertutup laknatullah. Maka dari itu, ya insya Allah, kami di sini merangkak-rangkak, meraya-raya, ya, merangkak bersama Mujahid. Gakar. Tetap lantang kawan-kawan mahasiswa, lantang suarakan kebaikan-kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Muhammad Solihi melaporkan dari El Media. Pada dini hari pada tanggal 11 bulan April 2022 melaporkan unjuk rasa pendemo yang menuntut Jokowi akan turun, harus turun. Ini dari ibu-ibu yang hari ini di depan saya sedang bergerak untuk menuju ke Istana Merdeka. Ya. Ini kondisi di sini hujan, ya. Kondisi hujan luar biasa. Kawan-kawan jalan. Kawan-kawan jalan, kawan-kawan. Jangan sampai hujan ini menghentikan. Kawan-kawan rapatkan barisan yang masih di kiri. Maju dalam tali rafia kawan-kawan. Ingat kawan-kawan. Membayar pajak, semua pajak itu dikumpul untuk menggaji anda. Jadi anda harus paham, anda harus mengawal persoalan ini. Anda jangan juga membuat represif, anda juga jangan membuat keonaran. Di tengah-tengah hari ini kita turun ke jalan. Kami turun
komitmen hari ini kepada Presiden Joko Widodo agar mampu memberikan keadilan terhadap rakyatnya. Jangan hanya sekedar janji-janji. Sebelum dipilih, tapi setelah dipilih, dia lupa. Di rahasia dari bukan berarti ketika kelengkan korek diberikan BLT-nya. Bukan itu yang dibutuhkan negara Republik Indonesia. Bukan itu yang dibutuhkan rakyat. Yang dibutuhkan rakyat ketetapan harga bahan pokok saudara. Maka pada ini pun sebagai bentuk kita. Sebagai bentuk kepentingan kita. Sebagai bentuk kepentingan kita. Antara bangsa merayat. Maka kita turun di jalan untuk bagaimana memastikan, menuntut, meminta kepada pemerintahan Jokowi Maruf Amin untuk menegur menteri-menteri yang terkait yang salah satu alat kemudian sekarang ini yang bertanggung jawab penuh. Selamat siang kak, dengan siapa kak? Dari Ali. Ali dengan siapa kakak? Dengan Ali, iya. Kakak untuk demo ini apa tuntutan kakak? Tuntutan pertama kami mendesak kepada pemerintah Jokowi Maruf Amin untuk melakukan menindaklanjuti janji saudara kita jalankan ketahui saat ini pemerintah sengaja mungkin ada polarisasi untuk bagaimana melakukan pembodohan terhadap rakyat dan alasan bahwa ekonomi kita anjlok akibat pandemi 19 padahal kita ketahui bersama bahwa situasi saat ini sebenarnya bisa ditangani jika saja pemerintah serius menangani. Kenapa saya katakan demikian? Bahkan APBN yang saat ini dibutuhkan untuk bagaimana memperdayakan rakyat kecil, untuk bagaimana bangsa ini tetap dialihkan untuk salah satunya pembangunan kota negara baru. Sementara belum menjadi kebutuhan APBN kita hari ini kan lagi. Sementara belum menjadi keharusan untuk segera pindah ibu kota. Ini hal-hal ini kita tidak boleh diamkan. Ketika terjadi perpindahan ibu kota, maka terjadi adalah kasus karya. Itu adalah permasalahan tanah terhadap orang-orang asli di sana, permasalahan nelayan terhadap tokoh-tokoh ada di sana, maka hal ini tidak boleh kita biarkan. Ya salah satu, biarpun sudah ada sikap tegas, salah satu langkah kompon kita lah bagaimana memastikan bahwa gerakan mahasiswa nasional ini siapa yang tetap bersama, tetap konsisten bersama rakyat. Kayak ini menuju kemana kak? Menuju kemana nih? Sini aja. Oh iya. Kenapa bulan ini kak? Kenapa harus Ramadan kak? Kenapa harus bulan Ramadan kak? Ya karena isunya kan kita memang kajiannya udah lama. Tapi momentum ini ya karena momentum bulan suci Ramadan. Iya. Ya kami tetap menggelar. Iya. Baik kak, terima kasih atas infonya untuk dari LBTM Muhammad Salika. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Muhammad Salika melaporkan demokrasi terjadi pada tanggal 11 bulan April 2022 bersama dengan Loop News dan siapapun itu masyarakat Indonesia yang terjajah oleh pemerintah yang sendiri ya, kita berhak mengajukan, tepatnya menyuarakan kabar-kabar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari penipuan Basar bulan puasa munafik, pengkhianat, penjilat. Sadar kamu, sadar. Apa kamu? Sadar bulan puasa. Basar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari itu, mari kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.